Halo teman-teman, ini dari Dermaga Labu Buah. Dari Dermaga Labuan Buah, saya melaporkan. Wah, banyak komentar ini. Titip salam kepada teman-teman. Nah, ini mantap sih. Nih, atur jaring. Terima kasih. Nelayan jangan dilarang-larang melaut. Jangan dipersulit, jangan izin sana, izin situ. Jangan larang ini, larang itu. Orang di pinggir pantai ini ingin bergelora, menghidupkan industri maritim kita. Karena kita adalah bangsa pelaut, bangsa besar yang menjelajah dunia, Eropa, Afrika dengan kapal-kapal sederhana. Di pantai ini nanti kita akan bikin ada jembatan, nanti di sini teman-teman bisa main banana boat, main apa sih, Johnson, main apa ini. Kita bikin spot-spot Instagramable, ya. Pokoknya tempat kita beristirahat, ya, merelakskan jiwa dan raga. Ya, ini semacam hari perkenalan lah, pas di hari yang baik ini. Tanggal 10 Zulhijjah, karena tautan mau pergi haji, ya. Karena tuh Indonesia tuh yang haji, jadi kita ya apa semacam relax di sini lah, ya. Nah, itu saja yang paling penting. Mudah-mudahan kita doakan bersama nanti ini tempat ini terus maju berkembang, ya, sebagai salah satu spot yang menarik untuk menyediakan tempat bagi seluruh warga negara yang ingin beristirahat, menikmati indahnya alam, melakukan apa namanya istilahnya itu tafakur alam di bumi Intan Bulai ini sama orang kita. Istana belum mengambil peran sebagai pemersatu kita. Istana belum mengambil peran sebagai yang mengumpulkan kita dalam satu barisan menghadapi masalah-masalah ini. Sehingga semua orang anak bangsa ini keluar jurusnya itu untuk melawan problematika yang sama, untuk menghadapi problematika yang sama.